oleh atau diingatkan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Ini berlaku bukan hanya di dunia politik, di dunia militer. Bahkan di dunia akademisi juga sama, bahwa jangan sampai ada kekuasaan yang absolut karena pada akhirnya that kind of power will corrupt absolutely. Ini yang harus kita cegah bersama. Saya juga ingin menyampaikan apa yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Sudah baca ini mungkin teman-teman, liberalism and its content. Banyak sekali yang dibahas. Fukuyama juga terus merevisi pandangan dan tesisnya dari waktu ke waktu karena memang zaman berubah. Dianggapnya ketika itu sudah selesai, tidak perlu lagi ada perdebatan, the end of history, bahwa demokrasi. Liberalisme akan terus memenangkan konflik antar ideologi di dunia, tetapi ternyata dalam perjalanannya, termasuk di abad ke-21 ini, termasuk pasca pandemi, pertanyaan-pertanyaan besar tentang demokrasi kembali diungkap di dunia political science, bahkan di geopolitical science. Saya ingin juga mengatakan bahwa, seperti yang tadi kita... Uh, inginkan yaitu kembali ke dasar, back to basics bahkan Fukuyama juga mengingatkan lebih baik kita memperkokoh nilai-nilai dasar prinsip-prinsip universal dari liberalisme dan juga demokrasi di antaranya tentu kita tahu civil liberty, kebebasan sipil, ada human rights, ada equality, ada rule of law dan juga checks and balances nanti akan kita bahas bersama apa saja yang menjadi permasalahan di Indonesia saat ini oleh karena itu mari kita uji, kita evaluasi apakah benar demokrasi telah dijalankan dengan baik secara ideal di Indonesia yang kita cintai ini. Karena juga banyak observasi bahwa di Indonesia telah terjadi stagnasi bahkan kemunduran demokrasi yang cukup serius. Di sini kita perlu secara jujur dan saya sangat mengapresiasi visi Pol UGM yang dengan terbuka mengundang saya dan teman-teman Partai Demokrat. <Sukur> Knowing mengetahui bahwa kami adalah partai oposisi di luar pemerintahan. Saya apresiasi Mas Gafar. Mudah-mudahan nggak ditelepon ya. <Sukur> Mudah-mudahan nggak ditelepon dari Jakarta. Halo, Tapi belum. <Sukur> <Sukur> Mungkin setelah selesai ini. <Sukur> Tapi ini indah. Ini sebuah forum akademis terbuka. Dan mudah-mudahan dengan kebesaran hati kita sama-sama bisa menerima masukan feedback, karena nobody is perfect. Gak ada satupun, juga demokrasi tidak sempurna, tidak ada yang mengatakan demokrasi itu bebas cacat, bebas celah. Ya semua sistem di dunia juga begitu, tetapi mari kita embrace kebaikan dan juga segala dampak yang kurang baik dari demokrasi. Dalam penyampaian paparan ini, saya menggunakan tiga pendekatan. Nah, ini kan di kampus jadi harus ada pendekatan ya, harus ada referensi. Pendekatan pertama tentu hasil riset, hasil observasi dari sejumlah lembaga internasional yang kredibel. Yang juga pemerhati demokrasi dan politik di berbagai negara dunia, termasuk para Indonesianis. Yang kedua, saya ingin tentunya menggunakan cerita, pengalaman, dialog yang kami lakukan dengan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam setiap kunjungan, dalam setiap gerilya lapangan, kami berusaha untuk melakukan dialog. Terbuka, honest dialog dengan berbagai kalangan masyarakat, tua muda, lintas profesi dan juga lintas generasi. Nah, yang terakhir bolehlah. Kalau ada yang menganggap ini mungkin sedikit subjektif tapi bolehlah saya juga akan menggunakan pengalaman empiris apa yang saya dan Partai Demokrat hadapi alami dalam dua setengah tahun terakhir ini terkait dengan kemunduran demokrasi di Indonesia. Saya lanjutkan, sebelumnya tentu kita adalah orang-orang yang rasional, kita orang-orang yang juga pandai bersyukur. Insya Allah, ketika tahu ada capaian, ada prestasi. Yang dilakukan ataupun yang dicapai oleh pemimpin pemerintahan hari ini dan juga pemimpin pemerintahan sebelumnya harus kita apresiasi dengan baik, termasuk dalam urusan demokrasi. Nah, yang jelas, yang perlu kita apresiasi, kita bersyukur bahwa Indonesia tadi, Pak Dekan, juga mengatakan secara prosedural atau secara kuantitatif kita termasuk yang unggul di dunia. Kita berhasil menyelenggarakan pemilu reguler setiap lima tahun setelah reformasi. Dari mulai pemilu langsung yang digelar yaitu tahun 2004 hingga tahun 2019 dan insya Allah 14 Februari 2024. Yang kedua, dari sisi voter turnout, kita juga not bad, bagus, bahkan relatif tinggi. Yang terakhir 2019, kita tercatat ada 100 berapa juta tuh ya. 100, saya nggak boleh salah di sini, 58 juta atau sekitar 81 persen voter turnout dari jumlah DPT. Ini satu angka yang tinggi. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai mbahnya, sebagai kiblatnya demokrasi, mungkin di angka 50 sekian persen. 60 persen itu tinggi sekali Amerika Serikat. Agak berbeda mungkin di tempatnya Pak Dekan dan Pak Gafar di Australia karena ada compulsory, ada punishment atau paling tidak denda jika warga negaranya tidak datang ke ballot, tidak datang ke TPS. Sehingga pasti relatif lebih tinggi lagi untuk voter turnout. Tapi di banyak negara demokrasi yang lain, terutama yang sudah matang, itu relatif rendah. Saya nggak tahu kalau di Norway, tapi tempatnya Pak Wan dulu. Tapi intinya adalah kita bersyukur Indonesia dari sisi partisipasi jumlah numbers kuantitatif kita baik dan unggul. Mengapa kita dinobatkan sebagai the third largest democracy in the world setelah India dan Amerika Serikat? Ya karena itu. Tapi tadi kembali, that's not the problem we have. Tetapi kualitas demokrasinya seperti apa? Disinilah mari kita sama-sama melihat Apakah Indonesia benar-benar sudah memiliki kualitas yang baik? Kita lihat sejenak di slide ini. Ini sebuah uh, grafik indeks demografi yang kami kutip dari DIU, Economist Intelligence Unit, di mana terjadi penurunan yang cukup drastis sebetulnya 2015 sampai dengan 2017 kemudian stagnan, memang naik sedikit tapi sekarang flat lagi. Tapi angkanya sekarang 6,71, tidak lebih tinggi dari 10 tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah potret ketika kebebasan sipil dan juga budaya politik yang dianggap melemah. Ini observasi yang mereka lakukan. Selebihnya, kita juga tahu bahwa di antara indikator yang penting untuk mengukur kualitas demokrasi sebuah negara adalah Corruption Perceptions Index. Indeks Persepsi Korupsi dan ini sangat erat kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kita lihat terjadi peningkatan selama 10 tahun 2004 hingga 2014, 14 poin. Kemudian CPI dari 2014 ke 2022 ternyata kembali ke titik 0, ke titik 34. Artinya ini seperti tidak ada peningkatan dalam 9 tahun terakhir ini. Ini tentu perlu kita waspadai bersama. Lalu, ini foto saya ketika diundang, siapa yang di NU ya? Uh, diundang untuk menghadiri sebuah uh, program khusus oleh pemerintahan Australia di Canberra pada November 2022 yang lalu. Selain bertemu dengan para pejabat eksekutif dan parlemen, saya juga diundang ke Australia National University. Dan di sana kita berdiskusi dengan uh, beberapa Indonesianis termasuk Prof. Edward Aspinal, saya pikir semuanya kenal dan teman-teman PhD students yang ada di sana. Intinya adalah juga memotret. Bahkan dikonfirmasi oleh temuan-temuan sejumlah political scientist lainnya dalam buku yang berjudul Democracy in Indonesia, From Stagnation to Regression. Jadi dianggapnya dari stagnasi kemudian sekarang mundur, regress. Lalu, saya juga sempat hadir di acara LP3S, kita tahu juga ada buku yang diluncurkan oleh LP3S di tahun 2021 yang judulnya adalah "Demokrasi dem Tanpa Demos". Demokrasi tanpa Demos, padahal Demos tadi adalah rakyat, jadi pemerintahan tanpa rakyat, sesuatu yang tidak baik sebetulnya bagi Indonesia. Nah, saya ingin lanjutkan bahwa uh, kita ingin saat ini melakukan evaluasi secara umum. Tidak mungkin semua karena waktu kita terbatas, tetapi paling tidak saya ingin mengangkat lima esensi utama dari demokrasi. Yang pertama adalah apakah kualitas penyelenggaraan dan partisipasi pemilu itu bisa dipertanggungjawabkan? Yang kedua terkait kualitas dari peserta pemilu. Ini juga penting. Mungkin tidak setiap, setiap kali dibahas oleh partai-partai politik, tetapi kita harus menitikberatkan pada kualitas si peserta pemilu, baik yang menjadi kandidat maupun yang menjadi voter. Kemudian, kebebasan rakyat. Lalu rule of law dan terakhir tentu checks and balances. Mari kita mulai yang pertama. Kualitas penyelenggaraan pemilu tadi sesungguhnya masih banyak yang bisa kita perbaiki. Kita ingin tentunya pemilu termasuk pilkada itu berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, luber jurdil, sering kita sampaikan. Tetapi, apakah sudah benar-benar terjadi luber dan jurdil tadi? Yang jelas, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita merasakan ada intervensi, ada intimidasi, dan juga masih kerap terjadi kecurangan-kecurangan pemilu dan pilkada. Dari yang paling sederhana, menggeser suara, itu bisa terjadi sesama calon anggota legislatif dalam partai yang sama maupun lintas partai. Sampai dengan bentuk kecurangan yang lebih sistematis, lebih masif, dan lebih terstruktur. Kita tidak ingin juga terjadi kecurangan-kecurangan yang kemudian dampaknya seperti ini, kerusuhan, bahkan kerusuhan maut, terjadi 2019. Karena ada dugaan-dugaan kecurangan, maka menjadi tidak menentu situasi politik dan stabilitas keamanan di ibu kota maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kita harus cegah kecurangan. Kita boleh, tidak boleh juga membiarkan ada intervensi atau intimidasi yang merusak the very essence of democracy itself. Kemudian, kita juga ingin mencegah terjadinya baku atur. Gimana baku atur itu? Intervensi yang dilakukan oleh penguasa untuk hanya memberikan jalan kepada seseorang atau satu koalisi tertentu ini tentu tidak sehat bagi demokrasi. Kita juga tidak ingin, kemudian ternyata nanti hasilnya adalah sesuatu yang membuat rakyat marah dan tidak terima, akhirnya mencari jalan untuk dirinya sendiri, mencari jalan keadilan. Nah, sekarang yang kedua, kita juga ingin mengetahui seberapa baik kualitas partisipasi dalam pemilu. Apakah tadi voter turnout 81% itu benar-benar tergerak secara pribadi untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak politiknya secara rasional atau ada dorongan dan faktor atau motif lainnya? Misalnya, apakah seseorang datang ke TPS karena insentif uang? Ini masalah besar hari ini, politik uang, money politics, money talks. Jadi menjadi semakin transaksional. Seharusnya tidak dibenarkan yang namanya vote buying, membeli suara. Tapi ini seperti menjadi budaya, menjadi kelaziman. Kalau tidak dianggapnya, sang kandidat tidak peduli dengan rakyatnya. Tetapi sampai kapan dan apa ukurannya? Hari ini misalnya satu suara dihargai no, di, di 100 ribu rupiah. Tahun berikutnya 200 ribu rupiah. Berikutnya lagi 500 ribu rupiah. Unlimited. Kita tidak pernah tahu dan berapa... Kos politik nanti, berapa kos dari pemilu mahal sekali? Dan yang menjadi bahaya adalah kalau kemudian hanya mereka yang punya keuangan atau kekuatan logistik yang besar, jangan sampai hanya mereka yang bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Padahal sesungguhnya masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Saya juga ingin menyampaikan. Mari kita cegah dan waspadai yang sering juga menjadi kekhawatiran kita sebagai bangsa identity politics atau politik identitas dan juga politics of labeling. Kita tahu 2017, 2019 dan kerasa sampai dengan hari ini, fragmentasi, polarisasi di antara masyarakat kita. Bentur-benturan antar identitas, suku, agama, ras, etnis, golongan itu bahaya belum lagi politics of labeling. Dengan mudahnya sekarang kelompok itu atau masyarakat tertentu, organisasi tertentu dilabeli mereka radikal. Kemudian nasionalis lawan agama. Pancasila lawan Islam. Kanan lawan kiri. Hitam lawan putih. Konservatif lawan liberal melabelkan seseorang, melabelkan suatu kelompok dengan mudahnya sesungguhnya itu akan menghadirkan lebih dalamnya polarisasi di antara kita. Oleh karena itu kita harus cegah dan jangan sampai ini berkelanjutan. Kemudian saya ingin juga mengikuti dengan sebuah uh, realitas bahwa hari ini kita juga hidup dalam sebuah rezim yang namanya post truth politics. Era digital memungkinkan kita semua untuk mendapatkan sekaligus menyebarluaskan informasi semau-mau kita dengan cara yang begitu cepat, bahkan real time. Tetapi sesungguhnya banyak sekali yang tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Hoax, black campaign, hate speech, itu merajalela. Karakter assassination menghabisi lawan politik dalam waktu sesaat. Dikerjakan oleh para buzzer politik bayaran, habis seseorang, sebuah organisasi, sebuah kelompok masyarakat dan kalau ini kita biarkan makin lama politik dan demokrasi kita makin runyam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya cinta dan banggakan, marilah kita kembali memahami pentingnya the middle way, jalan tengah, wasatiyah kalau dalam kajian Islamic studies. Third way, middle way, apapun namanya, tengah itu adalah posisi. Pernah kita menuding atau dituding tengah itu nggak punya pilihan, nggak punya sikap, abu-abu, nggak -abu, jelas, pelimpan, semua adjektif yang negatif. Padahal tengah itu adalah pilihan, tengah itu adalah sikap. Kenapa seseorang, sebuah kelompok harus dipaksa untuk berada di ujung ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri ketika kita bisa berada di tengah? Yaitu kekuatan yang moderasi, saya ulangi, kekuatan yang moderat, yang logis, yang progresif. Tengah, sesungguhnya merupakan bagian yang dominan. Dalam distribusi normal, kurva distribusi normal, selalu ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada juga pencilannya, tapi yang di tengah itu yang paling besar. Disinilah sebetulnya kewajiban kita semua untuk mengedepankan semangat yang moderat agar tidak kalah dengan semangat yang ekstrim. Karena jumlah ekstrim itu kecil sedangkan yang besar adalah yang moderat, yang di tengah, the middle way, the third way, wasatia. Saya berharap kita semua juga kembali pada semangat membangun politik yang lebih uh, bermartabat dan kita terhindar dari perpecahan bangsa. Mudah-mudahan pemilu 2024 nanti kita sebagai bangsa terhindar dari polarisasi ekstrim dan benturan sesama bangsa sendiri. Amin. Yang kedua, kita bicara kualitas dari peserta pemilu. Penyelenggara tadi kita sudah, penyelenggaraannya sudah kita evaluasi. Nah, ternyata kualitas kandidat, baik sebagai kandidat capres, cawapres, kandidat calon anggota legislatif, maupun calon kepala daerah, ini sebuah realitas. Tapi kita jangan tabu membicarakan ini karena ini yang terjadi setiap saat di masyarakat kita antara kapasitas, integritas, popularitas dan isitas. Mas Tito, harusnya logikanya pemimpin diharapkan punya kapasitas baik intelektual atau kapasitas kepemimpinan juga integritas yang baik, kepribadian, karakter, jati diri. Baru yang lainnya. Tapi memang demokrasi tidak didesain untuk bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari semua indikator tadi. Karena pemilu adalah kontestasi popularitas. Tapi makin ke sini ketika pemilu makin pragmatis menjadi kontestasi isitas. Ada orang pinter, Orang baik, tapi tidak dikenal. Kalah dengan mereka yang punya status sosial yang sangat dikenal oleh prof, atau profesi yang juga sangat dicintai oleh masyarakat di daerahnya. Kalah tuh, padahal sekolahnya jauh. Ya. Dua menit lagi. Oke, okay. sehingga kita berharap ke depan ada upaya membangun kualitas SDM, partai politik, SDM, para calon pemimpin kita. Sehingga jangan lagi kita harus memilih antara yang punya isitas dengan yang punya kapasitas. Jangan sampai putra-putri terbaik bangsa sudah gugur duluan karena tidak punya kemampuan untuk membeli suara. Nah, disinilah kemudian saya juga ingin menyoroti sebuah fenomena baru, bagaimana oligarki menguat perannya di Indonesia karena tadi high cost of politics, high cost of election. Ini juga jangan sampai terjadi ketika akhirnya seolah-olah peta politik hasil pemilu ditentukan oleh mereka yang punya kekuatan modal yang luar biasa. Sedangkan berbicara kualitas pemilih, kita juga tahu bahwa pemilih kita, masyarakat kita tidak semuanya memiliki literasi yang sama tingkat pendidikannya, tingkat uh, pemahaman terhadap situasi nasional, isu-isu tertentu juga tidak sama. Oleh karena itu, kita juga harus terus membangun dengan sabar literasi politik di tengah masyarakat kita. Kebebasan rakyat ini juga penting sekali. Freedom it's not free. Banyak yang takut bicara sekarang. Berbagai kalangan mengatakan bukan hanya aktivis, mahasiswa tapi juga ASN, TNI, Polri, guru, termasuk ulama, takut bicara, takut dikriminalisasi, takut diretas handphonenya. Kalau berbicara kritis, takut nanti nggak naik pangkat, karirnya sulit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya juga ingin mengatakan bahwa ini semua harus kita carikan solusinya, agar masyarakat kita juga memiliki kebebasan untuk bicara, termasuk hak politik, untuk memilih dan dipilih, dan terakhir adalah kebebasan pers. Pers yang kuat, pers yang solid, diharapkan bisa menjadi pilar demokrasi yang juga baik di Indonesia. Oke, okay, sebetulnya masih ada dua lagi, ya. Kalau saya boleh sedikit lagi, hanya dua elemen lagi: rule of law dan juga checks and balances. Rule of law di sini kita berharap jangan sampai ada penegakan hukum yang tebang pilih. Sedangkan untuk checks and balances, kita berharap antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga memiliki kesetaraan. Jangan sampai ada satu lembaga negara yang mendominasi. Akhirnya, kita semua tidak bisa menghadirkan kebijakan publik yang terbaik untuk rakyat. Kekuatan oposisi juga jangan dilemahkan. Nah, case tadi ini, Mbak Yulida, adalah sebuah contoh nyata betapa Kemudian demokrasi telah terjadi, upaya pemegalan Partai Demokrat oleh tangan kekuasaan yang terjadi dua tahun terakhir ini. Ini jangan sampai terjadi lagi, karena kalau Demokrat bisa diperlakukan seperti ini, siapapun bisa diperlakukan seperti ini. Apakah partai politik, ataukah organisasi, atau kampus sekalipun, hati-hati, jangan sampai kita biarkan ini terjadi. Bukan sistem yang sempurna, tetapi lebih baik daripada daripada sistem-sistem lainnya jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa kehilangan seperti oksigen. Kita nggak pernah terima kasih dengan oksigen ini, tapi kita bisa megap-megap ketika oksigen berkurang. Demokrasi juga begitu, kebebasan, kesetaraan, dan juga keadilan. Begitu hilang, baru kita minta tolong. Oleh karena itu, generasi muda, jangan sampai kita terlambat bergerak. Do something sebelum terlambat, sebelum krisis. Jangan sampai 98 terjadi lagi. Jangan sampai 65 terjadi lagi. Demokrasi harus diselamatkan dan itu semua membutuhkan keberanian kita semua termasuk generasi muda untuk speak up dan stand out. Termasuk anak-anak muda yang ada di sini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berani untuk bisa membawa perubahan dan perbaikan, termasuk untuk demokrasi yang semakin baik. Your voice matters, your vote matters, your courage matters. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.